dengan tumpang G. Ya. Monggo silakan calon ayah bertanya kepada tamu undangan, kira-kira sudah pantas apa belum istriku atau calon ibu dari anakku ya, monggo. Niki, ngeten niki, anu ne wujude niki. Ini sama pantas nopo dhek iki? Eh, bojo iki karo aku sih ya. Padahal wayu iki kok ngene. Yo, yo, yo. Ganti maleh mawon. Ganti maleh mawon. Ini yang kelima nggih. Dengan kebaya warna pink. Menika motifipun jarik Sidomukti. Silakan. Sidomukti. Menika maknanipun supaya bayi ketika lahir nanti akan memiliki sifat berwibawa dan disegani oleh orang-orang yang di sekelilingnya. Ini adalah baju yang kelima, kebaya warna pink dengan jarik Sidomukti. Oke, sampun Bapak Ibu, untuk yang kelima ini kira-kira sampun pantes napa derek? Derek. Sing senengane warna pink. Nanti lho aja ya. Pripun? Kita beres ora lho. Ganti male mau. Ganti male. Ini yang keenam nggih. Berikutnya persiapan yang keenam yaitu kebaya yang berwarna terakota. Berikutnya ini untuk jarik yang keenam yaitu kebaya yang berwarna terakota. Penikmatan motif pun jarik Sito Mulyo. Ibu ngapunten gini ki mau video atau foto? Belum dipencet. Foto, foto. Belum dipencet. Iya foto. Belum. Foto. Filosofi dari batik motif Sidomulyo yaitu harapan supaya keluarga yang dibina selalu menerus memperoleh kemuliaan walau memperoleh satu kesusahan. Untuk yang keenam ini, Bapak sudah pantas apa belum? Belum. Sampai pantas apa derek? Derek. Ya Allah ini belum pantas ya Allah.
kira-kira yang terakhir niki sampun pantas napa dereng nggih, kita sabar. Kami persilakan monggo calon ayah. Alhamdulillah niki.